Hello guys, bertemu kita lagi kembali. Kali ini bukan memancing saya buat, tapi saya sedang mencari poka ataupun salak. Sekarang saya berada di kawasan salak ini, banyak nih salak, tengoklah. Ini salak-salak ini pun salak-salak poka kalau kalian panggil di kawasan pekuburan. Oke, mari kita lanjut cari poka. Guys, mari kita cari poka yang ada buah. Kita tengok satu-satu poka ini. Di mana yang ada buah? Di sini dia ada buah. Kita tengok yang ini. Wih, tuh dimakan noh. Masih ada tinggal tapi dimakan sudah. Nah, ada ini satu. Ada. Kita tengok, kita cocok. Lah, belum masak. Satu cok, kita potong kayu nih. Jam nih. Baru kita senang kita ambil. Kita potong lagi sini. Kita larikan dulu ini dulu. Oke. Mantap cok. Ih, ini tengok. Bukanya cok. Buka, cok, buka. Dimakan sudah yang lain. Sikit sudah yang tinggal. Wah. Buka. Buka. Dapat buka. Kita pongot. Aduh. Sakit. Dapat lagi. Ih, buruk. Oh, no. Aduh. Lagi. Iya. Dapat. Ada berapa? 5 biji Dragon Ball. Yes, 6 biji Dragon Ball semuanya. Nah, ini kawan saya. Dia sedang mencari juga. Ada lagi ini satu. Tuh nah. Nah, pungut ini. Kasih masuk plastik. Saya pergi sebelah dulu. Masak ini. Masak hitam bijinya. Tapi masalahnya terpaksa kita mencucuk lah. Kita menjatuhkan saja. Kita tunggu lah dia lari. Ini buat. Kita langsung cari dia punya pokok. Ini. Wow. Akhirnya dapat nih. Dapat. Dapat salak. Mantul. Lagi ngejat tadi. Mari, di situ. Kita coba buka satu. Foto orang dulu-dulu. Sebelum melanjutkan perjalanan, kita harus merasa dulu. Manis kah tidak? Kalau tidak manis, tidak payah. Bukan, supaya kita tidak opunan. Supaya kita tidak opunan. Simbut-simbut lah. Kita bersihkan dulu. Bismillah. Masak. Enak. Enak coy. Nah, mau. Ya. Rasanya pahit manis. Budi mabuk. Kita lanjut lagi. Okay. Ada binatang. Ada binatang liar di sini, guys. Binatang apa ini? Mengherankan, guys. Kita tengok pelan-pelan. Itu dia binatangnya. Nah. Wih, besar. Oh. Binatang apa ini, guys? Ini berkabung tadi sini. Wih.
Gila-gila, cok. Mantap nih, cok. Lanjutlah mencari. Di sini enggak ada. Semak. Ih, tengok. Tengok, kok tengok, tengok. Wah, berlarian dia di situ. Takut. Itulah dinamakan apa namanya? Inilah dinamakan kerabu. Kerabu. Kerabau. Nampak lagi nih satu. Satu lagi. Dia sudah kena makan tupai yang lain. Jaga. Kita potong sini. Seperti biasa. Gugur-gugur loh. Terlampau masak sudah nih. Hampir buruk kali. Tapi tak apa. Kita coba saja. Tarik lah. Aduh. Sakit. Buka pun dia. Wow, gugur-gugur bunga cinta. Hehehe. Aduh, kena sendiri. Tak dapat ambil purunya. Boleh. Ah, kita coba cucuk yang ini. Eh, ada yang belum oh, ini? Belum masak, ini? Oi, masak ini. Oh, ini belum. Eh, tidak tahu. Jam belum. Jam sudah. Tidak tahu tuh. Macam belum. Aduh. Ini di atas. Yang mana? Di atas dia belum tuh. Ini, Pak. Mana? Belum, belum. Ini saja yang jatuh-jatuh. Sudah buruk tuh. Buruk lagi lah. Belum lagi lah. Ini entahlah, Bo. Aduh. Udah cacing kah? Buang lihat yang ada buruk tuh. Aduh. Ini lagi ada buah, tapi masih kecil. Tuh. Biarkan. Bakalan hari hari muka. Aide. Nina, aduh, cok. Jatuh sendiri, cok. Lama kami ndak periksa. Kita coba tengok masih oke atau tidak. Wih, masih oke nih. Sedia, kita coba dulu. Enak atau tidak? Dan rasa sudah. Dia sudah hilang rasa manis. Kita cari yang lain lah. Ya, cok, kita dapat lagi satu. Ini dia. Walaupun sudah dimakan yang lain, tapi dia masih lagi utuh. Kameramen. Nah, iya. Kecil sejadapnya ini. Mana ya? Aduh. Dapat lagi. Mantap. Berjiwa nih. Masukkan plastik. Kami sudah dapat dua puru. Cok, apa nih?
sampai 3 pak di sini, tapi yang lain sudah kena makan. Kita tengok, aduh. Ulama ululululu. Masak habis nih, coy. Apa? Kita pilih yang oke, oke. Oke. Bentar, cok. Kita perlu kasih luas nih. Jangan jatuh. Ini lagi cok. Wih, tajam. Tajam gila nih cok. Kaki daun. Saya mudah terpekat. Oke. Aduh. Wow. Amazing. Alamak, terkutung pula buahnya. Hancur. Wah, yes. Percaya. Anda mendapat 10 markah. Mantap cok. Ini cuy, tapi kena makan sudah yang lain. Kita buka. Tapi ini nih sebenarnya nih, yang jenis yang bagus nih, yang tebal isi dia. Jadi mau tidak mau kita ambil yang baki karena makan tupai. Kita cari terus sebabnya pokok. Ini lagi ada satu tuh cok. Oke, sampai jumpa. Mantap, cok. Kita buka yang ini, yang buruk. Tapi yang tidak buruk, ya. Wih, ini tuh.
Bagus ini. Tapi, lupai pun makan ini, Pak. Kalau kita pecah, kita cobain ya. Ini boleh nih. Boleh. Kita cobain nih. 3 biji. Boleh tahan nih. Panas. Sejuk. Sejuk dan panas sama panjang. Tengok 3 biji besar-besar. Kita coba. Kita coba. Satu. Ini memang kompo manis nih. Manis seperti madu. Kita bersihkan dulu. Tebal nih. Gila. Enak macam belut. Udah sejangka. Memang sedap. Kala-kala restoran 5 bintang. Tebal. Bijinya. Gini aja. Tebal. Sedap. Ini lagi. Buang. Masak juga nih. Itu lagi satu. Itu lagi. Anjay. Butuh-butuh berasip kami hari ini. Acing. Punya cantik nih. Mari kita ambil lah terus. Lama kita mau makan. Cantik ini. Kita potong pelan-pelan. Kan saya bilang. Ada di dalam lagi pula tuh. Gila. Sadap dari durian. Durian Musang King. Inilah puka Musang King. Hanya terdapat di kawasan Cina ya. Di kami sekarang berada di perkuburan nah. Perkuburan. Aduh. Cantik. Lanjutnya nih. Aman. Tunggu lagi satu, kita ambil. Apa tuh? Ada benda aja di sana. Lagi satu lah. Oke, sini. Tupannya sini kah? Mau cari dia punya empat dan... Ini lain lagi. Ada dua. Mana sudah lagi cantik cok. Mantai mantal bentaran. Kumpul dulu sini, kumpul dulu yang kata lain. Mantul sekalian. Setting sun sebelah belum main pulang, saya ambil dulu ini. Oke, saya mencari. Mencari dulu di mana dia punya buruk. Oke, nampak sudah. Terus akhirnya gila.
mantap. Oke. Inilah hasil kami. Sana satu plastik sudah dan ini 5 puruk. Mantap semuanya. Oke, kami akan masukkan plastik. Selepas itu kami akan pulang, kami akan menikmati. Mantul. Sekarang kami sudah selesai. Masing-masing kami mempunyai satu, seplastik. Ini kawan sih. Ibags ya, mantap, mantap lang dia. Masing-masing kami ada satu plastik. Sekarang kami pulang sudah. Inilah perjalanan kami. Sebenarnya ini sekali lagi aku beritahu, kawasan ini kawasan pekuburan. Tapi kita harap kita bukan mengganggu, kita tidak tujuan untuk apa-apa, kita cuma untuk mencari ini saja. Jadi kita tidak takut diganggu, sebab niat kita suci. Tuh, kuburan. Nah, tuh, kita jalan saja. Bila kita punya niat suci, maka tidak berlaku apa-apa juga. Oke, kami akan keluar di sini. Udah kan kawasan sini. Oke, sampai di sini saja rekaman kami. Oke, ini kawan saya. Baliklah. Semoga kamu terhibur dengan aksi kami ini. Bye bye.